pasangan selebriti sensasi Noor Neilova dan Muhammad Haris Muhammad Ismail atau PU Riz dilepaskan tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Majistret Seremban pada Rabu. Le berkaitan pertuduhan melanggar prosedur operasi standard SOP, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, di sebuah kedai permaidani di Nilai, Mei lalu. Majistret Muhammad Firdaus Saleh membuat keputusan itu selepas mengambil kira hujahan daripada pihak pendakwaan dan pembelaan. Beliau menetapkan 21 Disember ini bagi perintah pelepasan dan pembebasan DNA. Sementara itu, peguam mewakili pasangan itu, Tan Sri Muhammad Syafi'i Abdullah berkata, pihak pendakwaan menarik balik semua pertuduhan iaitu dua pertuduhan terhadap Muhammad Haris dan satu pertuduhan terhadap Neilova. Pihak pendakwaan juga sudah menerima dokumen presentasi yang kita dikemukakan sebelum ini dan peguam negara sudah bersetuju bahawa perkara ini bukanlah begitu besar tetapi dibesar-besarkan. Satu proses kompaun akan berlaku sama ada hari ini atau esok, nominal amount, dan selepas kita bayar kita datang balik, sebab kompaun bukan sesuatu perintah yang sama dengan didapati bersalah, dan neutral tidak ada rekod langsung. Kita akan kembali di sini pada 21 Disember nanti untuk keputusan dilepaskan dan dibebaskan. Biarpun ketiga-tiga tuduhan itu kita boleh lawan dan mungkin dengan senang kita boleh menang, tapi ia akan berlarutan, katanya. Tambahnya, perkara itu tidak harus dipanjangkan atau berlarutan lagi kerana keadaan Neilova yang sedang hamil dan tidak sesuai kes berkenaan terus berjalan. Tidak dapat menyatakan kadar kompaun yang akan dikenakan namun beliau menjangkakan ia adalah rendah. Kami berpuas hati dengan keputusan perbicaraan hari ini, jadi pada 21 Disember nanti keputusan akan dibuat daripada melepas tanpa membebaskan kepada dilepas dan dibebaskan, katanya. Neilova dan Muhammad Haris berbaju biru tiba di Kompleks Mahkamah Seremban kira-kira pukul 9.30 pagi, Rabu. Sebelum ini pasangan itu mengaku tidak bersalah atas tuduhan gagal melakukan imbasan MySejahtera atau mendaftar maklumat secara manual sebelum memasuki sebuah kedai karpet yang terletak di kawasan perindustrian Nilai 3 pada pukul 4 petang 2 Mei semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sedang dikuatkuasakan. Muhammad Haris juga mengaku diadili atas tuduhan lain kerana tidak memakai topeng muka di tempat awam di tempat dan waktu yang sama. Mereka didakwa berdasarkan Peraturan 19 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Perintah Pergerakan Bersyarat 2021 yang memperuntukkan denda tidak lebih dari RM50,000, hukuman penjara tidak lebih dari 6 bulan, atau kedua-duanya, jika sabit kesalahan.